Oh, lah kae Om Musil. Bener iki. Ya wis. Ngene iki. Heeh. Kak jeblok iki. Iya, ya sekeng-sekeng. Karena aku udah punya barang, bisalah untuk memulai bisnis kan. Ya. Penjelasannya itu yang bikin aku capek itu. Itu pun kalau dibelilah ya, dapat anunya lah. Jelasin panjang lebar tiba. Iya, dapat. Tanya tok. Sing tuku gak usah gawe aplikasi, gak usah install, bahkan gak usah daftar. Waduh, terbaik. Iki yo. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mauludi. Oke, jadi kali ini pagi ini aku kan shift sore ya kerjaku. Jadi aku kerja itu jam 2 sore. Sekarang pagi siang itu kayak santai-santai ya. Ini warga mau mana? Mau ke dinas. Mau ke dinas kan? Jadi belum mana ya? Belum masuk ya? Belum. Masih cuti. Cuman belum memasukkan cutinya ya. Jadi ini kamu ke dinas mau apa ya? Yang berarti kan selama ini kan cuti izin ke puskesmas aja ya, cuman untuk berkas anunya itu belum diurusi. Jadi hari ini Wardah mau ke dinas ngurusin cutinya. Kamu numpak apa? Sepeda. Sepeda dong. Seperti kemarin ya, gua ya lagi. Jadi sudah mulai anu. Jadi kan kemarin ada yang komen juga udah itu jahitannya. Jadi kemarin kan kita nganu guys, apa sudah kontrol ya ke dokter Cahya, dokter apa SPOG, dokter kandungan. Itu dilihat ternyata itu alhamdulillah sudah kering. Soalnya sebelumnya sempat ada masalah ya. Dikiranya itu ya apa sobek. Iya. Jadi yang kontrol sebelumnya itu sama dokter Cahya juga itu memang ada masalah terus sampai intinya ada beberapa usaha lah yang dilakukan. Dan kemarin kirain bakalan anu tidak tulang, ternyata kering. Ternyata alhamdulillah kering. Jadi kemarin sudah bisa berangkat sendiri semua ya, berangkat ke puskesmas. Terus sekarang lebih nyaman, jadi lebih deket ya naik motor ya. Iya. Ali tadi itu aneh deh, sudah selesai semua ya, sudah selesai mandi dan lain-lain, tidur. Terus kayaknya barusan itu anu muni kayak terbangun sepertinya denger anu ayah yang nge-vlog. Oke, kita inceng. Nyapa Li? Kenapa nak? Terbangun ngantuk tapi nak. Ya abis ini Om Usil lebih mau ke sini ya. Katanya kemarin kan habis anu ya, apa jenisnya, pulang dari KKN ya yang Om Usil. Ali sepertinya sedang menunggu Om Usil ini. Kita tunggu ya kedatangan Omnya ini. Turun mana ya? Buka ya rapi. Oh, lah kayak Om Musil. Kita inceng ya. Waduh. Piye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Mari mangan. Durung. Kon wis nang mangan sik wis. Wong rang-rang di mana? Iku, Dek. Assalamualaikum. Salam. Iku keponakan Ali ada di kamar. Tidur ya? Alim. Tidur bayinya. Ya sedang makan nasi kan, Mas. Tinggal makan dulu ya. Kiali. Nih, apa tuh ya? Gila. Om usil. Makan yuk. Mumpung masih panas, Mbak, aku nyoba gendong lah. Nyoba? Belajar. Oh, iya, first time. OTW mana ini? Iya, cara ini. Wih, mana? Masih balik panggil bantuan. Pada-pada tak bisa. Channel ini. Set.
Oh, tangannya yes, masuk. Masuk. Siap-siap. Kanan kiri. Kiri-kiri. Iya, iya. Oh, ya. Bener ya? Ya, wes. Ini, wes. Kak jeblok ya? Iya, ya. Sekeng-sekeng lah. Coba jeblok. Lemes loh, Ali. Iya. Tak turun enak ngono. Lah, tangi. Tambah ginjal-ginjal. Jagoannya ini. Iki sing utama anu leher sak iki. Lehere soalnya kurang seken. Iya, masih. Jadi nahan lehere ben gak. Tidur ya. Enak tidur. Bawa omis. Ikut om yuk. Omi lah dinteni iki mulai mau iki. Omusi. Sangat. Ini terus cara pindah kowe. Gue. Bu Eman. Wes. Papa rasa ning gendong. Kok aneh? Kok aneh? Mau makan dulu Om ya. Pindah lagi ya, kasihan kamu ya. Mau makan. Dioper-oper dulu. Wes, bubu ana wes. Bubu dah. Bubu, dari bubu. Dari bubu dadah. Wes. Wes. Mari wis mangane wis. Piye KKN iki? KKN alhamdulillah selama 1 bulan KKN lancar. Lancar, tidak ada kendala ya? Alhamdulillah enggak. Ning Banyuwangi lah, piye? Wong-wonge lingkungane piye lingkungane? Wah, kebetulan. Posisinya aku Banyuwanginya itu orang-orangnya pusing. Jadi itu memang aslinya tuh di situ kan orang-orang usinya dari Banyuwangi itu kan. Soalnya kan Banyuwangi kalau katanya sih pinggiran tuh Madura kayak Kalibaru gitu itu kan Madura. Ke Genteng Jawa. Habis ke Genteng Rogo Jampi itu udah gitu kan. Rogo Jampi terus ke Ijen itu pusing semua. Jadi ini kan orang-orang sehari-hari masa usin. Bahasa usin ya kayak paran, riko-riko, isun, kelendai. Tapi anu, piye wong-wong iki seru, asik apa ya apa menurutmu? Sosialnya orang-orangnya bagus. Ke orang yang baru datang gitu open rangkul juga. Jadi kita datang itu dari kepala desanya sendiri pun sudah siap di sana. Sudah paham lah kalau kita itu sebagai mahasiswa yang mau KKN itu gimana nanti jarahkan kemana-kemana gitu. Jarah dia ini Licin. Licin, kecamatannya Licin. Untuk desanya sendiri itu di Gumuk. Oh. Hampir iya. Kalau mau munggah ya. Licin itu loh. Oh, mucuk di Licin. Asli dingin. Sekarang gak kerja apa masuk apa? Anu, aku sore. Sampai sore. Di rada santai. Sekarang santai. Ini mah. Piye-piye? Hah? Anu apa? Kan aku selama KKN kemarin tuh udah ada rencana itu. Selama sebulan tuh sekalian sama sosialisasi orang-orang kan dapat edukasi juga. Kalau di sana tuh bisnis itu jarang. Nah, sebagai aku ini ingin mencoba terlebih dahulu itu. Terus? Apa itu bisnis itu ingin mencoba terlebih dahulu. Karena aku udah punya barang ya. Karena aku sekarang udah memiliki barang, otomatis bisalah untuk memulai bisnis kan. Iya, seperti bisnis. Itu kan. Nah, untuk itu aku udah mulai mencoba beberapa hari ini. Dan itu udah mulai berjalan berapa hari, udah sekitar semingguan lah. Tapi itu masih lewat via WA, Facebook. Iya, manual ya. Iya, kayak gitu. Jadi hanya sebatas teman-teman lah. Iya. Soalnya barangnya aku sendiri itu pun gak cuma satu jenis sih, ada beberapa lah lumayan. Udah bisa dikatakan memulai bisnis itu udah bisa lah karena ada beberapa jenis gitu kan. Nah, jadi dari beberapa jenis itu ya gitu, memang bener kata Samian bahwa penjelasannya itu yang bikin aku capek itu. Itu pun kalau dibeli lah ya, anggapannya kan kita dapat anunya lah, jelasin panjang lebar dia ya, dapat tanya tok ya itu. Oh, daripada kan kita bingung
tanya lagi, kirim lagi foto, terus jelasin lagi. Lainnya tanya lagi. Nah dari situ gimana ya caranya? Like misalnya marketplace gimana? Terlalu ribet lah. Kayak Shopee, Tokopedia. Anu kan aku kemarin udah nyoba ya lihat-lihat di Shopee kan dari syaratnya itu banyak. Nah untuk mengerti itu pun harus dari orang yang berpengalaman juga kan untuk belajar kan. Nah aku sendiri ini kan ingin mencoba sendiri dari segi apa itu pemasaran kan kalau e-commerce gitu kan. Nah itu gimana sih ada pemasaran yang mudah untuk aku gitulah sebagai pemula. Tapi lebih tepatnya bukan ke yang kayak e-commerce gitu sih. Aku lebih ke mempermudah dari segi penyampaiannya aku lah ke teman-teman gitu loh. Seperti jadi itu. Ini mungkin lebih ke ya ke mau ya katalog online ya. Jadi apa? Enggak butuh sistem kan. Jadi kan misalnya e-commerce kan dia sebagai pihak ketiga. Berarti kamu butuhnya cuman apa jenenge? Jual langsung ke untuk menampilkan iku ya karo iki anu apa jenenge? Kebetulan ya, aku kan kemarin sempat mempelajari satu sistem itu semacam katalog online dan gratis. Gratis. Cuman cek yang jangan tolong ya. Dikotin. Sekalian di konten. Jadi aku coba jelasin ya. Kamu coba langsung. Oh ini langsung aja ya. Soalnya cepet kok gampang. Kamu langsung buka Play Store. Mana agak memorimu? Ada dong. Walaupun HP yang ini HP udah jadul ini dah. Gimana mas? Anu kalian toko TOKKO. TOKKO. Cari. Nah, aku install. Langsung install wes. Dari sini ya install ya. Iya, dari ukurannya sendiri ini kecil sih. 11 mega cuman. Iya. Untuk HP-HP yang masih dibilang enggak baru lah. Jadwal. Masih bisa untuk pakai ini. Oke, langsung buka. Toko. Nah, langsung wis. Awal kita bikin apa dulu? Bikin akun iki tinggal ngisi nomor HP tok. Jadi OTP-nya bisa lewat WhatsApp atau lewat SMS. WhatsApp yo. WhatsApp aja ya. Nomor. Terus kita buka WhatsApp. Nah, OTP-nya 1761. Langsung. Yes, nama bisnismu. Nama tokonya apa? Fauzil namaku aja. Fauzil store. Fauzil underscore store. Bisnis nanti link. Nah, ini gimana? Lagi link. Jadi ntar tokomu langsung dapat link kayak gini. Jadi misalnya orang buka di web itu langsung bisa. Oh, jadi toko, nanti ini lewat web gitu ya, Bang? Langsung. Jadi langsung jenengi ya namanya apa? Fauzil store pakai gini aja wes ya Fauzil store ya. Boleh. Tipe bisnis. Nah, itu kamu apa tipe nih bisnisnya? Pencetan jualan apa? Produkmu kebanyakan enggak harus benar sesuai. Jadi di dalamnya ntar misal mau nambah macam-macam juga enggak masalah. Untuk pertama makanan dan minuman dulu. Iya, gitu. Wes, nah, alamat bisnis. Alamat jadi bisnis. Jadi tokomu ini langsung di map ya. Untuk rumah gitu berarti enggak apa-apa ya. Boleh, kita kan boleh, masih. Jadi ntar orang misalnya mau COD langsung ke tempatmu bisa. Oh, gitu. Hidupin GPS. Nah ini ke rumahnya sampean ini kebetulan aku ini. Coba ditarik iki. Ditahan ning biru-biru nih. Nah ditarik. Cibur kecil dulu. Masjid Radha Tuli iki wis. Oh, lha iku Masjid Radha Tuli izin. Nanti kapan sebelum itu. Nah, sekitar sip. Sinilah. Iki iso keterangan nih, apa ini alamatnya, ben lebih jelas. Untuk lebih jelasnya jalan dah segini mas. Simpan. Nah buat akun. Buat toko saya. Cip, langsung jadi wes. Udah ya, segampang itu ya. WP ini langsung iso diakses lagi. Nah terus kamu iso nambah produk lagi. Jadi contoh yang anu ya. Contoh. Ya boleh kalau boleh. Contoh kan, nih ini contoh. Yang. Kita alamat ini.
Nah, iki. Contoh misalnya iki ya. Jadi kan kebetulan ada ini. Ikan ini ya, mulai tambah produk. Nah, langsung difoto produknya. Iso ambil dari galeri atau foto. Kan ada kebetulan belum ya. Ambil foto. Langsung. Nah, langsung aja upload. Terus gimana itu, Mas? Langsung dijenengi Blackmore. Ikan iso iso dihapus ya. Jadi aku kayak contoh aja. Ini makanan dan minuman, yes. Iso ditambah iki. Coba ditambah kategori lain coba. Suplemen lah. Suplemen. Harga 350.000. Nah, ini keterangan. Jadi kita menjelaskan. Misalnya ini obat untuk ukuran sedang, bla bla bla, akeh lah gitu nih. Contoh di backend di. Oh ya. Tambah produk. Langsung mari. Ini tampilan di webmu mau di daftar atau kolom. Jadi ngene iki lho. Iya, modelnya itu ada dua ya, antara kolom sing dia wae. Daftar sama kolom. Lebih bagus kolom ya. Iya, kolom lebih besar ya. Ya, simpan tentang produk. Jadi ben ketok macam-macam lah produknya. Kita tambah contoh lagi, nih, Kita foto lagi. Nah, kudus-kudus. Sip. Kutus-kutus. Iki apa ya kutus-kutusnya? Suplemen kesehatan pas dipangan mek wong-wong. Kaopae conto ae. Kutus-kutus 250.000. Kategori lain lagi. Ya wis gak masalah wis sementara ngene ae. Iki ya, minyak. Kutus-kutus iki minyak apa tuh, Yang? Balur. Balur ya. Minyak balur. Gajah udah wis. Setengah produk. Sip. Bisa diupload. Nah, Marius, bagikan tautan. Apa yang mendiang? Kita coba kirim. Nah, kita kirim neng Parda ya, nanti apa yang? Nah, ini. Adekku. Nah, langsung duit toko loh adek. Keren. Kalau store dibuka ya. Toko apa ini Mbak? Oh, nanti itu URL ke web ya. Jadi kita enggak usah bikin sama-sama harus punya aplikasinya gitu. Enggak usah. Wonge sing tuku enggak usah gawe aplikasi, enggak usah install, bahkan enggak usah daftar. Waduh, terbaik. Iki yo. Gila yang gelanta. Jadi untuk orang-orang yang teman-temanku enggak tahu apa-apa pun langsung bisa. Langsung bisa ya. Nah iki. Jadi iki bahkan tadi kan kamu korek WhatsApp, dipencet iki so, langsung ke WhatsApp. Nanti langsung menghubungi aku gitu ya. Terus iki coba yang tes ya. Jadi kita tuku nah iki. Lalu tuku iki loro karo iki siji. Langsung buat pesanan. Nah iki ambil tinggal sendiri atau di mana? Tinggal masukkan nama yang beli ya. Wardah. Iya. Nomor HP 085155. Ambil di pesanan berhasil. Masuk kanmu. Di aplikasi ini ya. Ini notif ndur. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Nah, ini. Nah, langsung masuk. Iki dicek sik. Nah, pembelian iki ya. Iya. Langsung guys, habis diterima apa ditolak? Terima bisa. Misalnya ngasih diskon bisa juga langsung di sini. Misalnya diskon 1000, diskon berapa? Jadi dan untuk orang kayak temen gitu nanti bisa. Ya wes harga. Nanti kita nego lagi. Ntar kali gitu. Ini ada invoice-nya juga. Jadi keren lah pokoknya. Jadi coba. Bisa nanti kalau anu lewat chat dulu ya kita. Sebelum anu kita lewat chat dulu gini kan. Nah, kita lewat chat dulu. Nah, iso di chat pisan. Jadi gimana Mbak? Jadi pesenannya ini gitu ya. Bisa nego gak bla bla bla. Nah, kita bisa lewat WhatsApp ini ya untuk nego-nego harga ya. Misal deal ya langsung coba. Misalkan kita udah deal ini. Terima diskon 10.000 coba. Coba kita kasih diskon 10.000.
manual 10.000 ini. Ini terima. Terima. Siap. Oh iya anu, wis mari ya. Nah iki lek misale barangnya sudah siap diambil, misale butuh di packing, disiapin, akan dipecat siap. Siap. Yakin? Yakin. Sip. Nah. Sikne jane dulu. Nah iki lho. Lek misale wis ngomong barangnya siap, langsung muncul ning kene. Nih. Kalau Fauzil Store, wih di invoice barang, iya. Nomor pesanan, terus disuruh bayar segini. Sesuai berarti ya dengan ini ya, mah. Sesuai berarti. 840. Nanti dulu. Buka aplikasi. Nah, kalau langsung invoice, Fauzil Store. Jadi benar-benar ada invoice-nya jelas Fauzil Store. Lagi diskon juga harganya sekian. Sesuai berarti ya dengan yang ada di sini. Sesuai dengan ya. Yang di sini. Nah, terus misal ini belum ada metode pembayaran kan. Jadi ibaratnya kita ini ketemuan lah. Terus sudah Mbak E wis bayar nih awakmu, terus ditandai lunas. Nah, pelanggan sudah membayar, dikonfirmasi lah wis lunas. Nah, wis lunas. Lunas. Tapi lunas, iki invoice iso dikirim ulang. Oh, iso ngirim ulang lagi ya. Jadi iso dikirim rene atau langsung diunduh dhewe ning kene. Misal apa diunduh. Unduh invoice. Jadi iku dikirim di rene iso di. Lagi. Oh, PS Visa. Nah, iki ane lunas lagi. Oh, yang bawah itu ya lunas. Bedanya dengan yang ini. Ini yang masih invoice belum pembayaran ya. Jadi setelah lunas pun bisa ono invoice kayak gini. Langsung aja kita nanti coba. Kirimkan ke bisa dikirim ulang kayak gitu mau. Ke penerima itu ya. Misal barangnya wis diambil, jadi kan bayar. Barangnya wis diambil terus dipencet sudah diambil. Sudah diambil. Nah, mari wis transaksi ini. Misal gini dicek nih gini. Nah, ini. Jadi meskipun enggak dikirim pun, ini dia bakalan masuk ke sini. Invoice-nya yang tadi yang lunas tadi karena udah selesai bayar. Jadi otomatis ngecat ke sini. Ngecat lagi. Nah, ini yang ngecat ini aplikasi ini. Dari aplikasinya sendiri ya. Via aplikasi ini. Jadi lah ini kirim invoice ini kan nge-share maksudnya. Jadi aku misalnya apa yang ngirim ning di. Nah, jadi ngirim manual. Dari nah, aku sebagai dari toko. Dari sistem otomatis bakalan ngirimkan invoice ke pembeli. Nah, terus wis selesai ya. Mantap wis. Jadi wis terjadi satu pesanan, transaksi ya, selesai. Satu transaksi yang sudah selesai ya. Jadi katalognya ya seperti ini. Nah, kutus-kutus karo Black Morph. Nambah produk mana iso ke pesanan, daftar pesanan iki ini. Akun. Nah, ini chat WhatsApp kan aktif. Jadi kita tadi kan bisa ngechat lewat kan, WhatsApp ya. Gitu ya, lebih terus cepat. Terus ini atur pengantaran. Jadi misalnya tadi kan sebenarnya iso milih mau diantar atau COD. Mau COD. Nah, kayak misalnya iki pengantaran diatur iso ngatur pisan nggih, misalnya nggih kurir opo. Nah, terus pembayaran nah, iki sing anu pisan penting pisan. Misalnya jadi kan sekarang anu ya, pandemi. Jadi misalnya ketelan kanca-kanca iso iki milih pembayaran ditambahi. Jadi misalnya nomor ya untuk teman-temanku sendiri kan anak-anak kuliah gitu. Nah, kebanyakan mainnya pakai ya GoPay gitu-gitu. Iya bisa. Jadi ntar ini misalnya iso bayar di tempat boleh. Terus nambah akun bank. Terus ini e-wallet, GoPay, Dana dan lain-lain lah nambah nih gini. Tapi ntar bakalan muncul. Jadi ntar kayak misalnya dia beli SMS yang apa chat yang muncul di WhatsApp itu bakalan ono pembayaran nih. Jadi mau bayar lewat OVO, GoPay gitu iso ya. Jadi kita bikin akun untuk perbankannya dulu ya. Gambarannya seperti itu lah. Iya, semudah itulah. Semudah itu. Dalam beberapa menit sudah punya akun toko. Lek bikin akun toko nih malah cuma 15 detik toh. Untuk akun toko sendiri dari sini 15 detik ya. Langsung jadi mau kan 15 detik langsung bisa diakses. Cuman terus kan kita ada nyoba bikin produk pesanan, nyoba lain-lain. Langsung selesai. Sudah bisa memulai bisnis dengan mudah ya. Langsung jadi ntar bisa langsung masuk nih produk-produk mending kono. Coba. Dan kita enggak perlu
waktu lama untuk menjelaskan lagi apa yang kita punya ya. Jadi soalnya emang langsung katalog produknya mau lewat baik. URL itu ya. Linknya mau, jadi kamu langsung duwe link toko nih kono. Jadi dikirim aku sendiri itu. Lagi, kamu kan ngirim nih mbak toko.io/fauzilstore. Iki wong-wong buka iki so langsung order. Langsung order. Ini kok katalog produkmu deskripsi kape ono ning kene. Ya misalnya diwencet ya deskripsine. Detail wis. Nanti tinggal nambahi kedetailannya. Kampen kan tadi kan cuma contoh. Contoh ini sementara. Mantap. Jadi bisa lah ya diterapkan. Dari toko ini saya bisa mulai bisnis dengan mudah. Oh no, saiki aplikasi. Wah, hebat. Gratis bisa nih. Jadi aduh. Di sini pun ada kayak tutorial ini ya di Gojek. Nah, misalnya enek sing bingung ya, ada juga tutorial langsung dipencet ntar. Nanti kita langsung nyambung ke YouTube nih. Nah, misalnya ada yang masih bingung lah. Nah, ini tutorialnya. Tapi tanpa lihat itu sepertinya sudah paham sih. Soalnya fitur-fiturnya juga simple kan ya. Simple. Tinggal nambah dan lain-lain. Keren. Oke. Okay, itu ya. Mantap sekali ini memang. Terbantu sekali aku kalau ada ini. Malah kalau saliran gaya web, Kak. Iya, itu kan usah. Kalau anu berarti jasa itu ya, kalau kita minta bikinkan web, masukkan produk kita, itu kan berarti kita harus membayar untuk jasanya mereka. Iya, termasuk aku pun kan biasanya kan dulu kan nerima jasa pembuatan website, lumayan larang bayarannya. Ya lumayan. Itu malah gratis loh. Dari sini. Gak usah gratis. Hosting, gak usah domain, langsung jadi. Nih, jadi sudah. Gratis kayak, wedi. Tinggal nambah-nambahin produk kita di sini. Yus, lanjut yus. Coba. Lanjut tak? Anu, nginceng alis sih. Lanjut tak, yus? Siap. Ali tidur. Yus. Ali. Aku tadi kan jalannya paling set sama ini. Repot, Rek. Ayo, mari. Waalaikumsalam. Yang record sekarang yang aku ya. Oke, penutup. Gimana nih cara menutup ini? Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Dudi Wardana Visa. Tuh, bakat dah. Gak ada ya channel. Gak ada. Kalau Ziladim, gak ada. Gak ada. Dan sekian. Ali. Kurangin di channelnya bisa nih. Masih nyusu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.